What's up guys? Welcome back with me di game Roblox lagi coy. Dan sekarang di sini gue bakal aja langsung mainin gamesnya, namanya itu Epic Mini Games. Kenapa gue tertarik buat mainin Epic Mini Game ini? Karena ya tadi gue melihat di Roblox ini itu cukup banyak yang main. Player yang aktifnya tadi ada sekitar 11.000 dan menurut gue itu banyak banget. Jadi kayak gue udah penasaran juga, pengen aja langsung nyobain ada apa sih sebenarnya di kita langsung pindah. Ada apa sebenarnya di Epic Mini Games ini? So kalau gitu pasti dulu kalian kasih like dan subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi. Kalau udah langsung aja kita main bersama Epic Mini Games. Oke, kok tiba-tiba udah kabur. Ngapain? Tiba-tiba apa dah tiba-tiba langsung gagal. Ini bisa jatuh nggak? Oh, nggak bisa jatuh, coy. Oke, di sini kita bisa pilih mini game yang ada. Kita pengen mainin tuh Oppo ya. Choose next, oke. Cara gimana tapi kita mesti nunggu doang. Oke lah kalau begitu ya udah. Langsung mulai aja, shock juga gua. Ya udah kalau gitu berarti kita tunggu dulu sampai next mini game-nya sudah bisa dimainkan ya. BTW ini di depan apa? Kenapa banyak air-air? Bisa main prosotan, coy. Oke, mini game chosen-nya Avalanche. Abis itu kita bakal main yang Avalanche. Yaudah, kita naik dulu aja. Oh, bisa naik ke atas. Wih, mantep dah. Oh, gue pengen coba langsung aja. Ya, langsung pindah. Yaudah, kita langsung masuk ke mini game berikutnya, Avalanche. Avoid the flattened. Oh, kita mesti naik ke atas deh kayaknya deh. Bahaya banget. Kita mesti menghindar. Astaga, gue lagi ngeliat ke bawah dan langsung koin. Yaudahlah, bodo amat lah. Kita coba dulu aja naikin prosotan ini. Gue pengen coba, coy. Jadi, anggap aja itu masih pemanasan lah tadi ya. Dan kita ada waktu 26 detik buat kita nyoba langsung naik prosotan ini. Akhirnya kita bisa naikin, coy. Yoman. Oke, get ready. 1, 2, dan 3. Seru juga, coy. Dan itu ada apa lagi? Kita coba aja langsung ngeliat ke sana. Kita bisa naik ke atas. Oke, dan BTW kita bisa ada daily mission di kanan bawah yang bisa kita lakuin. Udah langsung aja kita bakal siap-siap lagi buat masuk ke ronde berikutnya. Pokoknya kita bisa beli item, bisa beli goblet, kita bisa beli pets, tapi duit gue kurang. Yaudah, nanti aja lah. Next, kita bakal main Block Hunt. Oke, ini kok kayak intens banget ya? Kayak langsung cepet banget pergantian gamenya. Dan kita bakal main dalam waktu 5 detik lagi. Block Hunt. Kayak gue masih bingung-bingung gitu kadang gimana cara mainin. Tapi udah langsung mulai saja. Apa yang harus kita lakukan di sini, Block Hunt? Kita harus... Apa sih? Hide them from the other team. Oh, gue tim biru dan gue mesti menyembunyikan... Blok gua ini, coy. Oke, kita sembunyiin aja di dalam sinilah. Kita sembunyiin di sini aja. Ini kayaknya bagus. Oke, udah kita sembunyiin situ. Oke. Dan ya, sepertinya nanti mereka akan bergantian mencari blok kita gitu deh. Oke, time is up. Dan the winning team of find the other team blocks. Oke, gampang lah. Ini ada. Klik satu. Oke, gua melihat lagi yang kedua. Oke, klik. Oke, naik aja langsung. Oke, ambil lagi. Oke, 6. Gua melihat lagi. Come on, bro. Kita pasti bisa, guys. Kita pasti bisa. 3 lagi. Come on, guys. Pasti di dalam-dalam sini doang. Oke, guys. Come on, guys. Yes! Gua berhasil memenangkan the red team win. Kita tadi blow red ya. Yaudahlah, pokoknya lumayan lah. Kita udah dapetin banyak item juga ya. Jadi kalau gitu, let's go. Kita langsung aja bakal nunggu lagi ke mini game berikutnya. Gila, ini intense banget, sumpah. Next game-nya itu Colossal Assault. 10 detik lagi kita bakal langsung masuk ke Colossal Assault. So, ada kolam renang di sini. So, let's go. Kita berendam dulu, coy. Apa nih? Touch the green weak spots when they appear. Oke, gimana caranya, coy? Oke, menghindar. No. Oke, kita harus menghindari tembakan-tembakan dia, coy. Jangan sampai kena tembak. Oke, nice. Hindar. Oke, kita masih bertahan. Kabur. Untung aja kita masih bertahan, coy. Tidak. Ampun bang. Oke, gue masih bertahan. Ampun bang. Oke, kita masih bertahan, coy. Oke. Oke, masih bertahan hidup. Masih. Oke. Serem banget, coy. Coba, coy. Gila. Oke, kita masih bertahan, coy. Kita masih bertahan. Yang lain udah pada meninggal. Sisa 2 orang. Dia koi, coy.
Oke oke, sisa gue sama dia doang. Come on guys, come on guys, kita berduel. Kita berduel. Woohoo! Oke, let's go. Kenapa dia ikutin gue? Pergi kau, jangan mengikuti saya. Oke, let's go, let's go, let's go. Sumpah gue deg-degan. Woohoo! Woohoo! Oke, set, set, set. Woohoo! Oke, woohoo! Oke, come on guys, come on guys. Come on guys. Oke, dia mau makan. Pergi lu sana, lu ke sana. Oh, kita bisa. Oh, kita bisa touch the green. Oke, gue udah touch barusan tadi. Oke, siap-siap lagi. Woohoo! Oke, siap-siap. Siap-siap coy, sumpah kita masih bertahan. Sumpah, mantep dah. Let's go bro. Mati kau, jangan ikutin saya kau. Pergi kau sana. Oh, dia jatuh. Dia jatuh. Woohoo! Oke, bertahan. Come on Darren, come on. Come on. Kita klik. Yaudah, mati kah? Gua klikin terus ijo-ijonya. Oke. Dan kok gue main sendirian? Apa yang harus gue lakukan sekarang? Kita udah bertahan cukup lama. Uhuh. Dengan bertahan di pinggir terus, gue akan coba untuk menyerang dia. Kita, oke, kita klik-klik terus. Oke. Oke, apakah gue mesti menyerahkan diri ke dia karena udah pada mati? Di laser boy, makin gila boy. No, makin oke, gue meninggal. Dan kita lihat, seenggaknya gue menjadi orang yang bertahan sampai titik terakhir ya, titik darah terakhir ya. Oke, seru juga sumpah ini, seru juga. Oke, lumayan, not bad. Kita tunggu next gamenya apa nih? Next games, Bombs Away. Oke, ini apa nih? Controller kita bisa purchase. Oke, no thanks. Kita akan main Bombs Away dalam waktu 3 detik lagi. Kita harus ngapain? Avoid being blown up. Oke, siap-siap. Siap-siap bakal dijatuhin bom sama dia dari atas. Dan kita harus menghindari bom-bom itu gitu loh. Siap-siap. Siap-siap coy. He AFK. Oh, mesti dijatuhin bom. Tapi dia gak jatuhin bom. Kocak. Itu ada yang ngendalin bomnya gitu, player. Dia AFK. Ya, kita langsung auto menang gitu coy. Karena dia AFK. Mantep dah. Kita butuh satu kemenangan lagi buat bisa level up coy. So, kita tunggu aja next gamenya apa. Lumayan lah menang gratis kita tadi ya. Next yaitu Skewer Shovel. Apa ini? Apa yang akan bisa kita lakukan di mini games ini coy? So, let's go, siap-siap. 5 detik lagi. Oke, kita udah masuk dan sekarang avoid being skew. Sepertinya kita akan direjeng-rejeng gitu kayaknya. Dan nanti kita harus bisa menghindarinya. Oke, siap-siap. Siap-siap, Darren. Kita akan ambil di sini dulu aja. Siap-siap. Akan dat... What? Gila. Langsung kayak gitu. Tiba-tiba langsung di... Breng! Gitu gimana ceritanya dah. Oh, walah. Yaudah, kita tunggu aja sampai next minigame dah kalau gitu. Oke, guys. Dan sekarang kita bakal aja langsung main ke minigames berikutnya. Yaitu namanya Mower Mania. Dan apa yang akan terjadi di Mower Mania ini. So, kalau gitu, let's go. Langsung aja kita mulai... apa nih? Mow more grass than the... Oh, kita harus memotong rumput, coy. Wow, seru juga. Kita jadi pemotong rumput. Oke, udah mulai bisa. So, let's go. Oh, kita diadu sama tim sebelah, coy. Yaudah, kalau gitu gue akan... kita akan teratur aja kayak gini. Sumpah, ini minigame macam apa dah kita motong rumput kayak gini. Coba, yaudah, gimana caranya kita bisa lebih cepet ya? Oke, kita langsung aja menghindar ke sini supaya nggak tabrakan sama itu orang, coy. BTW, di mana kedudukannya nggak ada ya? Kita nggak bisa tahu kedudukannya gitu ya? Yaudah, kita harus teratur, bro! Jangan mencong-mencong supaya kita bisa dapetnya banyak rumput yang kepotong, bro. Udah, gue ambil lagi ke sini. Kita ambil lagi. Sumpah, semua jadi pemotong rumput. Coba gue mau lihat ke arah situ tuh. Semua jadi pemotong rumput. Sumpah, kocak dah. Kita masih ada 17 detik. Let's go, bro. Let's go. Kita harus memaksimalkan performa kita, bro. Let's go. Udah kocak dah, sumpah. Kenapa jadi pemotong rumput kayak gini semua? Coba. Oke. Sejauh ini sih performa gue lumayan baik ya. Gak ada waktu yang kebuang sia-sia gitu ya. 2, 1, dan ya. Sekarang ngapain? The red team wins. Ya, elah. Beda sedikit padahal lo. Yaudah, gak apa-apa lah. Kemudian pokoknya target gue satu kemenangan lagi nih coy. Semoga bisa ya. Kita harus bersaing dengan banyaknya player yang ada ini loh. Next game itu High Rolling. Apa itu? 3, 2, 1, and let's go. Reach the middle while staying on your spear. Oh, wah ini, wah. Susah sih coy. Tapi kita coba aja, kita harus bisa. Kita harus, wow. Sumpah, wow, gue udah kiri loh, sumpah gue udah kiri. Gue udah kiri, sumpah. Come on. No, gue udah pencet bawah. Come on.
Gua udah pencet kiri. Sumpahan men, gua udah pencet kiri, kenapa dia berat banget, dia gak mau ke kiri. Halama, dan semua auto gagal. Semua langsung lobby gaming coy, parah. Oke, okay, next game kita bakal main Cube Factory. Oke, okay, apa yang harus kita lakukan di sini? Crack the codes to produce more cubes than the other team. Gua gak ngerti sumpah, kita harus ngapain coy? Hah? Apa yang harus kita lakukan dah? Kok mereka semua udah pada hijau gitu loh? Gua gak tahu loh, gua harus ngapain. So, kita klik-klik aja dan sisa 10 detik lagi. Gua gak ngerti sumpah yang ini dah, ngapain? Congratulations, you are now level 2 dan kita menang. Gua gak ngapa-ngapain dan gua menang. Mantep dah. Yaudah guys, kalau gitu thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video Roblox gua main epic minigame. Sampai sini dulu aja nih, kenapa ada udang BTW. So, kalau kalian suka dengan gua bermain Roblox, kasih thumbs up aja langsung di video ini. Dan kasih komen di bawah kalian pengen gua main Roblox yang apalagi di video-video berikutnya. So, thank you banget and see you guys in the next video. Goodbye.